birthday. Happy birthday to you. Kamu gila orang Amerika dia kerja, tapi kamu enggak. Mereka enggak tahu kan? Tahu soalnya kan. Kalau aku berdua nih. Hadiah juga nih. Ulang tahun Nuti. Namira Nabi Tur aja ada yang Buka dong, buka, buka. Nih lucu. Ini lucu banget warnanya. Iya jatah. Makasih Mas Andi. Mantap. Lucu, bisa dilihat biar kayak file nanti ya. Kalau kan pendek ya, cebol. Jadi agak Happy birthday. Kirain ujian nasional. Ya Allah, semoga aku diberikan ketenangan hati, gak marah-marah lagi. Amin. Dilancarkan rezekinya. Teman-teman aku juga, soalnya kalau teman-teman aku kaya, aku ikutan kaya. Amin. Semoga mama papa aku sehat, jalan sehat. Dapat sehat, kalau dai terserah aja deh. Pokoknya aku pengen bahagia, teman-teman aku bahagia dan sukses semuanya. Amin. Pacaran aja dulu, jodohnya nanti aja Tuhan. 4 tahun lagi, 3 tahun lagi nggak apa-apa. Amin. Mau nak nyantai-nyantai dulu. Kerjanya gila-gilaan, kok kita gak bisa nyariin mereka. Kita harus deketan mereka, kita cari ilmunya. Terus kalian sangat ramah open sama mereka, baik banget. Terus pokoknya makasih udah baik sama mereka selama mereka masih hidup. Makasih. Thank you so much. Aku gabung ya. Aduh kalau aku masal nanti gak ada yang mata dong. Dia jadi mau nangis. Tapi at the same time itu bantu aku banyak banget. Dari awal ini aku belum cerita, Mbak Shanti itu tiba-tiba transferin aku sejumlah uang yang gede. Itu buat cover kayak di rekaman, gini-gini gitu loh. Jadi itu dulu ngebantu banget Mbak. Aku sama papa tuh bener-bener yang semraut banget karena stres banget, mikir pun nggak bisa.
pas dibantu itu kayak benar tertolong banget. Untungnya ini tangga. Transisinya jauh banget. Nah, yang kedua ini adalah for my sister yang nggak tahu ya ini takdir dari Tuhan atau gimana. Tapi kita ketemu tuh maybe 3 bulan 2 bulan sebelum Avani sama Debbie pergi. Kita baru ketemu, so chatan, DM-DM-an tapi enggak ketemu lagi, cuma ketemu sekali dua kali. Itu enggak tahu kayak seakan-akan Avani sama Debbie itu nitipin aku kakak. But you're such a good sister. Malah dia ngasih ucapan loh gitu. Karena aku ngerasa kita tuh gak sedara, tapi kok kakak bisa sebaik itu sama aku gitu loh. Kita tuh gak ada hubungan saudara sama sekali, tapi kakak baik banget sama aku selama ini. Dari ujung kepala sampai kaki selalu diungkit. Thank you, I love you. Adalah buat Ang Story, kita sudah kenal dari awal banget. Dari awal kan aku kenal sama Mbak Shania sama Mas Gilang, terus dikenal juga sama Kak An yang hubungin aku duluan. Kita ketemu waktu masih berduka. Terus Kak An tuh yang kayak banyak ngajarin aku tentang dunia kerja, tentang hati-hati sama orang ini, terus sama orang ini baik, kenalin aku calling yang bagus-bagus, ngajarin aku untuk beretika lebih baik lagi, dan ngajarin aku buat apa namanya, pokoknya harus mengatur emosi lebih baik lagi yang, dan alhamdulillah aku nurut sedikit demi sedikit. Makasih udah ngingetin aku dan selalu sabar. Makasih Aan. Assalamualaikum. Lu mau disurprise-nya kayak gimana, coba kasih tau. Aku mau disurprise-nya pake request dulu, pake tari piring Padang. Oh iya, ada yang bisa tari piring Padang gak di sini? Pokoknya harus ada yang mecahin piring gitu depan rumah gua, tapi harus dibersihin juga. Aneh banget. Ada yang bisa gak tari piring Padang? Gua aja nggak tahu tari piring Padang. Jadi gini loh, ini loh, gini kan? Nih, kalau ini otaknya nggak pernah dipakai, kadang mikirnya cepet. Nih, jadi dia saking cepetnya, saking cepet itu lengkap. Tapi ada, doain lah, Asnawi sama Fuji itu dia menikah lancar, tinggal di Jakarta, sehat selalu buat mereka. Semoga tahun depan mereka terlancarkan. Amin. Bagus. Amin. Amin. Makasih. Amin.